الله وبركاته الحمد لله حمدا وشكرا لله سليم سليمه sidang pendengar sidang penonton yang bersama dengan Radio Masjid Jami Ar-Rawdatul Jannah Jalla Radio Masjid Sajarah dan sidang penonton yang bersama dengan Facebook fanpage Dr. Abdullah Bakar Haji Sparta. Alhamdulillah untuk hari ini kita bersama dengan rancangan suara dari Majlis Agama Islam Jalla dan juga hari ini kita bersama dengan Ya, Dato' Syekh Dr. Haji Abdullah Bakar Haji Sparta. Hari ini kita akan bincang berkaitan dengan sakup paut dengan puasa ni Syawal. Nabi jelas dalam sebuah hadis, Nabi kata man shoma Ramadan summa atba'a sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Nabi kata siapa yang puasa Ramadan kemudian pada tu dia puasa pula ikuti dengan ni hari dalam bulan Syawal, dia akan dapat ganjaran semacam mana dia puasa setahun. Itu kelebihan dia. Jadi kita nak ikuti bersama sama dengan doktor kita hari ini. Doktor kami penjelasan lah supaya kita boleh ambil pencerahan. Nah, kita boleh ambil penjelasan sama doktor kita dan tentang puasa ni hari Syawal ni penting tak penting, besar tak besar, semacam mana ni hari tu sama dengan sebulan ni besar lah. Lalu tu doktor kami penjelasan pada kita. InsyaAllah mentah lagi sekitar dalam 15 minit pada ni boleh tengok, kita akan buka tanya lah untuk Dr. Wui penjelasan kepada dek kakak yang mana nak kongsi sama, nak tanya kelebihan, nak tanya berkaitan dengan hal-hal ibadah. Nah, baik tersakup dengan puasa ni, lagi-laginya berkaitan dengan semaya tasbih. Maka Dr. kami penjelasan juga ini insyaAllah. Untuk seluruhnya kita bersama dengan berbahagia kita insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa alhimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqona bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawlu wa yattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala lanjutkan umur kita Tuhan peluang untuk kita beribadat, berpuasa. Jadi pertama sekalinya selepas pada raya kita ni hari yang kena Syawal atau hari yang kelima bagi orang yang puasa ni selalu. Dah esok sehari dah lah. Maka hari Khamis ni iaitu hari raya ni, rumah kita panggil hari raya ni. Jadi muslimin muslimat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man shoma Ramadan, siapa puasa bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikut ni hari Syawal pula, kana kasiyamid dahri, adalah dia seperti puasa setahun. Al-Imam An-Nawawi ada sebut bahawa maksud puasa setahun tadi itu ialah kerana mangja abil hasanati, siapa yang buat satu hasanah falahu asyru amthaliha, maka dia boleh 10 ganda. Maknanya kita puasa sehari boleh 10 lah. Man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha, dan siapa yang buat kejahatan sayyi'ah maka tidak dibalah malaikat satu sahaja daripada di situlah. Dan dari kerana ada hadis Isra', iaitu malam Nabi Isra', Nabi apa ni ada Tuhan memberi kepada orang atau pada hamba-hambanya ada sebut bahawa man hamma bihasanah, siapa hak cita-cita nak buat kebaikan wa amila biha, dan dia buat benda saat itu kutibat dituliskan baginya lahu asyru hasanat, dituliskan 10 hasanat. Wa man hamma bisayyi'ah, siapa yang cita-cita nak buat benda tak molek. Nah, apa ni man hamma bihasanah, siapa hok fikir nak buat benda hok tak molek saat ni tu, man hamma bihasanah wa amila biha, ya buat kutibat lahu asyru hasanat, ditulis dia 10 hasanah. Hok yang kedua ni, man hamma bihasanah, siapa yang cita-cita
satu kebaikan walam ya'mal biha, tak buat, tak tuktab lahu hasanah wahidah, atau ditulihkan boleh diberikan kepadanya satu kebaikan saja. Dan manhamma bisayyi'ah, siapa hak cita-cita benda kejahatan, dan siapa-siapa hak cita-cita kejahatan wa amila biha, dan dia buat, tak kutibat lahu sayyi'ah wahidah, ditulihkan dia so. Wa man hamma bisayyi'ah, dan siapa yang cita-cita bisayyi'ah, dengan kejahatan, walam ya'mal biha, dia tak ada buat, lam tuktab syai'ah, tidak ditulis sesuatu pun. Dasar pada saat ini, maka kita puasa saat ini, itu sehari itu boleh 10. Puasa ini saat ini. Jadi, puasa Ramadan boleh 10 setiap hari, jadi 300. Maknanya 60. Jadi 360 itu makna kasyamid dahri. Kan kasyamid dahri. Supaya puasa setahun. Dan puasa sunat ni untuk nak nak tapung cuma-cuma, nak tapung cedera, atau kita kata puasa Ramadan kita tu ada bocor. Nah, maka pada ketika tu ditapungkan dengan puasa sunat ni lah. Serupa dengan kita sembahyang fardu, ada puasa sunat, kita buat haji, ada umrah, dan semua kita ada zakat, kita ada sedekah. Semua sana itu untuk nak sempurnakan amal-amal hak fardu sana. Yang keduanya, nah, puasa ni boleh kita buat secara mutafarriqah atau secara suku-suku, tak ada berturut-turut. Maknanya puasa senar komis, jadi tiga kali, tiga minggu enggak, dalam bulan Syawal cukup nari. Dan supaya tu juga kita boleh buat secara berturut-turut. Berturut-turut ni masuk dalam makna kita segera kepada amal ibadat. Tuhan sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Adalah kamu segera kepada keampunan Tuhan. Wa jannatin, dan syurga. Arduhas samawati wal ard, yang luah lebarnya langit bumi. Uiddat, disediakan lil muttaqin, bagi orang bertakwa kepada Allah. Sebab tu orang para-para masa dulu itu, tak kira di Mesir, di Syam, banyak para-para as-salihin, orang-orang yang juruh kan itu. Nah, apabila sudah gaya sehari saat ini, mereka terus sambung selalu dah. Bila sambung lalu, puasa naik hari, lepas dan naik hari itulah adanya gaya orang panggil Idul Abrar. Itu gaya puak-puak puasa lalu. Dah gaya ni tak ada. Tak ada dalam nas gapo sekali, tapi pakat orang panggil. Pakat untuk nak menggalakkan, untuk nak we boleh buat amal ibadat puasa selalu. Karena bukan mudah. Nak boleh buat selalu saat itu, biasa kat kita tak apa, nanti minggu lepas, akhir kali kat, tak ada puasa. Lepas dah, jadi gitu. Sebab tu para-para ulama dan para-para as-salafus salih dan salihin, mereka segera akan amal ni. Bila segera akan amal ni, ada hari kena tu namanya Idul Abrar. Idul Abrar, mau kita panggil gaya ni. Gaya ni, tak ada dalam nas, tak ada dalam gapa kali, sebab ada hadis ke, Nabi SAW hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, anna Nabi SAW qadimal madinatah, Nabi mari di Madinah, walahum yauman yal'abuna fihima, bagi orang Madinah tak ada dua hari, hak pakat duk ramah lah, buat ramah raya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sallallahu alaihi wasallam sabda, qad abdalakumullah, tuha telah tukar bihima, dengan kedua saat itu, khairam minhuma, kau yang lebih baik pada kedua, yaumal fitri wa yaumal adha, iaitu hari raya Petaruh dan hari raya Idul Adha. Sebab tu ada dua raya tu, lain-lain selainnya. Lepas tu raya ni tu,
Saya tak ada tangkan, tak ada rasmi. Dan orang kita tak ada duk etikok pegepo kali dah. Raya pakak untuk kita nak ui ada. Cuma raya ni ni. Raya ni ni. Kau masa begitu kok. Bila apa ni. Bila dah ada raya kok. Maka. Fok-fok. Tok guru-tok guru mah kita ni. Eh nampak tak ada kok nak buat ke apa kok. Dah. Mereka suruh semaya tasbih. Kerana semaya tasbih saat ni tu digalakkan supaya kita semaya tasbih. Paling kurangnya setiap hari tak kuasa ya seminggu sekali, tak kuasa sebulan sekali, tak kuasa setahun sekali. Jadi ada hadis salatut tasbih deh, iaitu hadis riwayat ada sebutnya iaitu nah riwayat Abdullah bin Abbas. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Nabi ada tak apa ni suruh kita saat ni tu semaya at-tasbih. Dan ada riwayat di antaranya juga iaitu riwayat Abdullah bin Al-Mubarak. Dua-dua saat ni tu boleh. Boleh. Dan ulama berkata bahawa hadis semaya tasbih ni layan had an darajati al-hasan. Tak kurang daripada darjah hasan. Syekh Sayyid Alawi dah sebut lagi kitab Khasa'is Muhammadiyah bahawa tak kurang daripada hadis hasan. Layan had. Maknanya tak kurang daripada hadis hasan. Sebab tu ada sebut hadis an Akrimah an Ibni Abbas, hadis riwayat pada Akrimah bin daripada Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas, Nabi sabda pada Abbas bin Abdul Muttalib, ya Abbas, ya ammah, wahai Abbas, wahai pak saudaraku, ala utik, adakah dah aku boleh wi sesuatu, ala amnahuk, adakah aku boleh nak abui ala ahbuk ala af'al bika, adakah tidak aku boleh buat dengan engkau asyrah khisal 10 perkara idza anta fa'alta dhalik, apabila engkau buat demikian ghafarallahu lak dhanbak, nasya diampun oleh Allah dosa engkau awalahu awalnya wa akhirahu akhirnya wa qadimahu hak lama wa hadithahu dan hak baru qata'ahu hak yang tersalah wa amdahu sengajanya sagirahu hak kecil wa kabirahu dah besar sirrahu hak orang tak tahu rahsia wa alaniyah nah dan hak wayak hak buat terang-terang asyraki sal puluh kata tu apa antu salliya bahwa engkau semaya arba rakaat empat rakaat tuqra'u dibaca fi kulli rakaatin pada tiap-tiap rakaat saat itu fatihatul kitab wa surah baca fatihah dan surah. Maknanya empat rakaat saat ni baca Fatihah dan surah belaka. Tu maknalah tu. Tu makna fi kulli rak'ah. Fa idza faraghta minal qira'ati fi awwali rak'atin, maka apabila engkau selesai daripada baca pada awal rakaat wa anta qa'im sedang engkau berdiri qulta subhanallah. Nasya engkau kata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah. Lepas baca surah saat itu, baca 15. Ini riwayat Abdullah bin Abbas. Thumma tarka'u kamari aka rakak. Fatakulu ha wa anta raki'un ashran. Kamari aka kata pula 10. Aka sedang rakak. Dah. Thumma tarfa'u rasak. Kamari aka akak kepala. Makna bangun daripada rakak. Fatakulu ha ashra. Aka kata situ 10. Thumma tahwi sajidan tika iktidatu 10. Thumma tahwi sajidan, kami akan tunduk sujud. Fatakulu ha ashran, kata 10. Thumma tarfa'u ra'sak fatakulu ha ashran, apabila duduk di antara dua sujud kata pula 10. Thumma tasjudu, maka mari sujud. Fatakulu ha ashran, kata 10. Thumma tarfa'u ra'sak fatakulu ha ashran, apa kata duduk istirahat saat itu kata 10 pula.
Fadhalika khamsun wa sab'una fi kulli rak'ah. Maka itu 75 pada tiap-tiap rak'ah. Taf'alu dhalika buat fi arba'i rak'atin. Pada 4 rak'ah. Ini istata'ta an tusalliha. Jika engkau kuasa semayanya fi kulli yaumin marratan. Pada setiap hari sekali. Fa'fa'al. Maka hendaklah buat. Fa'illam taf'al. Kalau tak buat. Fa'fi kulli jum'ah marratan. Maka engkau buat pada tiap-tiap jumaat. Fa'illam taf'al. Kalau tak boleh buat. Fa'fi kulli syahrin marratan. Maka buat pada tiap-tiap bulan sekali. Fa'illam taf'al. Fa'fi kulli sanah marratan. Maka buat tiap-tiap tahun sekali. Fa'illam taf'al. Fa'fi umrik marratan. Kalau tak buat juga. Seumur hidup tu sekali. Maka. Dah. Tok guru rumah kita ni ambil semaya tasbih ni. Dah. Mari semaya pagi raya ni sana. Salah tak? Tak ada salah ke apa muka Nabi royak suruh kita semaya ke panggil munasabah. Tak ada roh nak buat ke apa kat situ nak ada pakak buat amal ibadat sikit. Maka pakak semaya tasbih. Learning ni ada hak semaya malam dan semaya tasbih ni tok guru dalak. Ada sebut selain daripada dia semaya qiyam atau tahajud dah saat itu, semaya tasbih juga diamalkan setiap malam. Dan seperti juga, iaitu ayahnya saya, Babu Eta, iaitu dia, ke masa dia ada dulu, semaya tasbih. Nah, selain pada semaya tahajud saat ini, semaya tasbih setiap malam. Nah, pohon saya tahulah. Oleh itu, setahun sekali, nak ui orang awam boleh rasa semaya ni, maka mereka semaya hari raya, iaitu raya ni sekarang. Dan orang panggil cari peluang munasabah untuk nak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW untuk nak menghidupkan amal-amal ibadat. Tak sewi kata duk saja duk. Dah, oleh itu, maka ada kan semaya saat ni. Tak ada wajib ke apa-apa orang. Yang semaya pun bukan banyak pun. Tak? Itu ceritanya. Cerita. Lepas tu pakak ziarah kubur. Tak? Pakak orang panggil semaya tasbih. Learning tu ada demo semaya malah. Dah. Ada demo semaya malah. Ada semaya pagi. Dah. Ada tak semaya tu ramainya. Pakat duk gitu je lah. Semaya tu tak banyak orang kali lah. Tapi hari itu tu pakat ke ziarah kubur tu banyak ke ziarah belakang. Ada pun ada yang kata hari raya puasa nak ke ziarah kubur. Orang kita tak ziarah kubur. Hari raya puasa. Dan ulama ni tahu ulama dulu tak sihir eh. Hari itu bukan hari orang panggil hari farah. Sebab Nabi SAW sebeda ke. Iaitu walissa'imi farhatan. Bagi orang puasa dua kali suka. Yafrahuhuma. Kalau dia suka. Satu. Iaitu. Iza aftara. Apabila dia raya. Farihabi fitrah. Dia suka dengan raya kita. Tak ada nak. Tak ada nak. Jadi sedih. Kata pergi kubur. Ini sedih. Dia menurut akak katalah tu. Kan? Allah. Pakak. Kecek. Gipah hari raya. Raya kan tak pergi mana orang kita. Tak ada pergi. Jaga-jaga lah. Ada juga lagi saat ni. Tapi banyak orang duduk pergi saat ni tu. Itu raya ni. Raya ni. Silap pahit tu orang panggil. Saja nak tuhmah. Saja nak tuduh dan sebagainya. Kata hari tu hari ahzan. Duk buat jadi hari duka cita. Tak. Orang tak ada duduk pergi kali. Porang yang orang pergi. Tengok ramah-ramah tak ada. Orang duduk buah raya tu. Dia mahu semaya raya. Bakal ziarah adik-adik. Dah. Kalau ziarah pun. Kejap pagi tu start. Lepas tu tak ada. Tak ada duk. Tu besar ke apa dah. Dah. Ada pun raya ni. Banyaklah. Duk pergi ziarah kubur. Kerana orang kita tu ambil sunnah ziarah kubur. Dah untuk nak ingat kepada akhirat, ingat kepada mati, ingat kepada jasa-jasa orang tua, wi masih bir orang panggil nak wi ingat kepada ibu bapa dan sebagainya. Nah, benda ni benda disuruh orang panggil, disuruh sebab ada hadis. Nabi SAW, hadis Buraidah kan. An Abi sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ya kata Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku lari pada ziarah kubur. Ala fazuruha. Maka ziarahkanlah sekarang ni. Fa inna fiha tazkirah. Maka sungguhnya pada ziarah kubur saat ini itu ada tazkirah. Wayak Imam Muslim. Ada ingat
buat kita saat itu ingat kepada akhirat. Satu riwayat fa innaha tudzakkirukum bil akhirah. Nah, maka ziarah tu memberi menjadikan kamu tu ingat akhirat. Ada satu pula bil maut, dengan mati, we ingat mati. Sebab tu ziarah kubur ni pertamanya kita kena ingat hak kita sendiri nak we kita dapat manfaat, iaitu nak we tazkirah, nak we kita ingat mati tu hak besar dah. Yang keduanya untuk nak supaya si mati dapat manfaat daripada ziarah kita. Manfaat dengan sebab kita pergi wisalah. Pertamanya, kita dapat manfaat pada ziarah ni. Dua, pertamanya, kita ihya as-sunnah. Kita menghidupkan sunnah Nabi. Ada Siti Khadijah, Siti Aisyah radhiyallahu anha sabda, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailah. Ada satu hari saat itu tu Nabi tubik. Tubik lagi. Nah, ilal baqi', kepada baqi'. Fa arsaltu Burairah fi atharihi litandura aina dhahab. Aku pun suruh Burairah turuk bekah. Tengok ya gimana. Qalat, berkata Burairah. Dia kata, fasalaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni pergi ni ila adna al-baqi', pergi di hujung baqi' tu. Di hujung baqi'. Nah, thumma rafa'a yadayh. Nabi akak dua tangan yang berdoa. Thumma saraf. Kemudian farafa'a yadayh thumma saraf. Nabi akak tangan yang berdoa. Kemudian Nabi pekelik pergi berdoa. Nah, Siti Aisyah kata faraja'tu ila Burairah. Lepas tu aku pekelik tanya Burairah. Nah, falamma asbahtu, maka tak kala sapa waktu pagi. Nah, dolek pagi kok, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun tanya ya Rasulullah, aina kharajta al-lailah? Gimana male? Qala bu'istu ila al-baqi' li usalli alaihim. Ila ahli al-baqi' li usalli alaihim. Aku diperintah, disuruhlah. Nah, kepada ahli baqi', ahli kubur baqi' sana, supaya aku doa kepada mereka itu, supaya bersolah, maknanya supaya berdoa. Oleh itu ini pun satu hadis yang menunjuk bahawa kena kita ni boleh pala ziarah kubur kerana disuruh Nabi tafazu ruha, maka hendak disunnah, sunnah mustahabbah, dah masyru'ah, disyariatkan supaya kita ziarah kubur. Kalau tak ada raya ni, saya tak ada biasa ziarah sore abu. Dah terlupa habis orang tua ke apa semua. Ha, tu. Lepas tu, kita orang pergi ziarah ni, pertamanya, kita boleh pahala ziarah. Yang kedua pula, kita boleh ingat mati. Dan ingat kepada akhirat. Yang tiganya, orang mati tu boleh manfaat daripada ziarah kita dengan sebab kita wisalah. Salah ni doa. Sebab tu setiap orang apabila nak pergi masuk ziarah, masuk pintu kubur, disunat kita kata assalamualaikum ahlad diyar, sejahtera di atas kamu hei ahli kubur, wa inna insyaallah, sesungguhnya kami ni insyaallah bikum lahikun, pas insyaallah kami ni akan turut kamu pula lah. Maknanya kita ni kena mati pula lepas dah ni, munggi dulu. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Fak munggi dulu, kita ni akan turut belakang. Ha, gitu. Nas'alullahu lana doa. Kami minta doa nah, kepada kami. Walakumul afiyah. Dan kepada kamu juga kesejahteraan. Nah, minta doa with hawi kesejahteraan, selamat. Nah, dapat nikmat kubur dan sebagainya. Bila kita sudah ziarah saat itu, nah, ada hadis riwayat bahawa hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar. Nah, qala Abdullah bin Umar ada sebut dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata yaqul, Nabi kata iza mata ahadukum, apabila mati seorang kamu, fala tahbisu, maka jangan tangguh, jangan lambat. Wa asri'u bihi ila qabrin,
ila qabri, hendaklah segera kepada kubur, wal yuqra, dan hendaklah dibaca, inda ra'sih, di kepala dia, bi fatihatil kitab, dengan surah Fatihah, wa fi riwayatin, satu riwayat lain, bi fatihati suratil Baqarah, dengan awal surah Baqarah, wa inda rijlaih, di si dua kakinya, iaitu, khatimata, wa bi khatimati suratil Baqarah, iaitu baca dengan hujung surah Baqarah itu amanar rasul. Sebab tu fak kita ke bila kita buat kenduri ke ila hadratin nabi itu baca Fatihah, baca alif lam mim saiki. Lepas tu pula baca selain pada baca alif lam mim itu baca amanar rasul dulu, baca selawat, baca gapo ke. Benar-benar ni ada sebut dalam hadis. Nah, hadis ni ada sangkut paut dengan amal ibadat ke pagi. Dan kita nak baca ke lain boleh tak? Baca Yasin lah, baca apa boleh tak? Jawabnya boleh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ikra'u Yasin ala mautakum. Baca surah Yasin di atas orang yang mati di antara kamu. Dah. Ada sebut bahawa ulama di antaranya mufti jumhur negara Mesir berkata bahawa tak ada dikaitkan dengan kata kena lepas ke sebelum ke. Tak ada. Sebab tu boleh dibacakan. Baca Yasin saat ini sama di kubur atau sama ada tekah detok mayat, kita masuk baca Yasin sebelum ada sifat atau lepas ada tu, dan Fatihah seperti juga Nabi dah sebut kan, wal yukra bi fatihatil kitab. Sebab tu orang duk baca sudah mayat-mayat Al-Fatihah, baca sekali deh untuk hadiah pahala kepada si mati dan dikubur dan sebagainya, kerana tak ada dikaitkan dengan apa-apa pun. Dan apabila kita masuk dikubur tu, dan hendaklah kita ambil, kalau ada tanah pohon kayu tak ada gak, atau ambil pelepoh kering basah-basah, kayu-kayu hak basah ni cocok deh. Supaya dengan Nabi itu ada sebut hadis Nabi, an Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain, Nabi lalu di dua kubur, qala nah innahuma mu'adzaban, Nabi kata kedua sana yu'adzaban, diazab, wala wama wala apa ni wama yu'adzaban fi kabir, dan tidak diazab dengan sebab dosa besar. Nah, qala Nabi kata bal yu'adzaban fi kabir, bahkan karena dosa besar. Amma ahduhuma, adapun salah satu pada kedua, fayas'a fakana yas'a bin namimah, maka orang tu belaga orang, ngacung orang, ngupak ada orang. Nah, tu namimah. Wal akharu, dan seorang lagi saat itu, kana la yastatiru, fakana la yastatiru bi baulih, hak tu tak ada, tak ada kecing, tak ada, tak ada tudung deh, tak lepas belah tak. Benar-benar ni maknanya kita pergi sana itu kita pocok. Thumma akhada, ada sebut al-aud ar-ratba, Nabi ambil kayu, tak lagi ambil kayu deh, hak basah sana itu, wa syaqqa nah bithnain, Nabi belah jadi dua. Thumma gharasa ahaduhuma, nah kama dia Nabi pocok satu di suku kubur ni, summa dar summa gharasa nah bil akhar, nah apa ni summa gharasa haqsa lagi saat itu dengan haqsa lagi saat itu, ya dua belah pocok pocok besar. Jadi kesimpulannya maknanya kita tanya ke apa, dan ada sebutlah Tuhan sebut ke, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum, ya tiap-tiap benda saat ni duk tasbih pada Tuhan, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, nah dil malikil quddusil azizil hakim, sabbah lillahi ma fis samawati wal ard, semua duk tasbih kan, bila semua tak ada, dan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, semua bakat duk tasbih Tuhan, maka di situlah Nabi ambil pelepoh tu, Nabi kata la'alla nah yukhaffaf anhumal adab adabuhuma, mudah-mudahan diringankan daripada kedua tu akan azab dua. Dan kerana pelepoh saat itu masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu lepas tu pula bila kita pergi kubur ni tu, kita nak orang panggil ngupuk boleh tak? Ini khilaf ulama, kata setengah hara, kata setengahnya makruh. Dah. Ha, itu sahaja. Kita nak cabut upuk kan, nak wita sebeh. Kerak, pandak, tak ada masalah. Dah. Ha, itu. Jadi, maknanya,
kita nak wi dia duk basah sok modok hijaz sok mok supaya dapat bertasbih kepada orang dalam kubur, maka diringankan. Lepas tu kita baca ramah-ramah, boleh tak? Boleh. Tak boleh buat gapo mugogok. Nah, kalaulah pelepoh saat ini tu di ringankan azab, maka bagaimana? Dengan qira'ah kalamullah, dengan kata-kata firman apa, dengan kata-kata ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita nak akak baca sejuh ke, baca apa sejuh ke, tak ada masalah. Dah, kalau kita nak baca Yasin pun tak apa. Lepas tu bila kita nak berdoa, saat ini tu, Tuhan kata waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, maka kita hadap kepada kiblah. Mari dekat belakang dia tak apa, sama-sama kita menghadap kepada kiblah dan kita akak tangis sebab Nabi akak tangis. Sama ada sebut farafa'a ya dai thumma saraf. Dan Nabi akak 12 tangis, maka kita pun akak tangis untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan ringankan daripada ahli kubur saat itu akan azab. Dah. Ah itulah kita bukan kata fok-fok kita ni dak uak ikut-ikut itu ada setengah remo tu uak rapuh mudah-mudah eh fok ni bidaah. Dah gaya ni bidaah. Ah gaya ni bidaah tak ada orang dak ada pira etikok sorang apuk pakai baju buruk belaka. Ada tak pakai baju baru? Tak ada. Tak ada. Duk biasa ya balik kainya. Dah. Ah oleh itu banyak tu saja. Kalaulah kita ada soalan ke apa gak, maka bolehlah dah hubungi dah saya bersama dengan Ustaz Zaki ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Ibu Bahagia Al-Mukarram Fadilatul Syekh Dr. Haji Abdullah Bakar di Sakta. Tak ada kakak yang mana nak kongsi sama kan? Dan boleh kita hubungi pada nombor telefon 073-214-592. Dia kakak nak tanya kakak sebenarnya bab raya ni tu tak perlu faham dah. Bab raya ni bab main tasbih itu semuanya kita tahu dah kodoh. Tahun-tahun lalu kita buat dah, tahun ni kita buat pula lah. Jadi hak-hak suka nak buat tak sebuat tak ada gegap. Tak ada apa. Tak ada suruh gapo kali. Cuma pilih yang utama untuk kita lah. Tapi tak ada orang tak lagi. Hari tu ke hotel kedah bawa kak pergi belaka. Ya. Memelah. Buku saya kubur ni dia alah orang tak letak di mana-mana. Tak bosor pun apa boleh. Alhamdulillah, adik kakak ada gapo nak kongsi dan boleh 073-214-592. Assalamualaikum doktor, nak tanya sikit masalah semaya tasbih tu ada apa? Ada beza ke tak? Nah, di antara semaya sehari dengan semaya malam. Nah, ada perbezaan ke tak? Satu soalan. Jadi semaya ada beza dah. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebutnya iaitu solatul lail la mathna mathna, maknanya semaya malam ni dua-dua. Bila semaya malam saat itu dua-dua, maka pada ketika itulah ulama berkata bahawa semaya tasbih di waktu malam saat itu pun di semaya dua kata. Adapun siang hari itu saat lagi, iaitu semaya 4 rakaat selalu. Dah. Kerana balik malam nak buat 4 rakaat lalu boleh tak? Boleh. Kerana Nabi sebut ke, ala amnahuk ala untik. Dah. Ya ammah ala untik ala ahbuk ala af'al bika ashra fisal. Dah. Kalau akan buat semua saat ini, kerana pun dosa, hak kecil, besar semua. Dah. Asyrafisan antusalliya arba'a raka'at. Nabi kata bahawa engkau semaya 4 raka'at. Fi kulli raka'atin tukra fi kulli raka'ah fatihatul kitab wa surah. Tiap-tiap raka'at saat itu baca fatihah. Ada surah setiap raka'at saat lagi. Kena ingat tu ya deh, ada sebut tu. Nama kita semaya raka'at yang 2-3 tak ada baca surah dah. Baca surah belakang. Dan semaya secara sir, secara senyap belaka. Nah, kenapa bahan itu? Kerana boleh semaya senyap. Kerana Nabi suruh baca belaka ke surah. Mana kata surah. Lepas tu, yang dua pula, kita jangan tinggal baca tasbih hak asas semaya. Nah, subhanallah rabbiyal a'la bihamdi, subhanallah azim, semua tu hak tu hak asas. Hak tu mengikut Syekh Alawi. Sayyid Alawi dah sebut kitab Khasaif Muhammadiyah, kata hak asas jangan tinggal. Lepas tu pula, kalau tak cukup, tak apa. Ya, orang panggil
baca tasbih tak cukup sebab sunat hayah super takbir sembahyang raya itulah. Neh. Tu. Sebab tu fok-fok kita ni bukan kata tak boleh dak. Neh. Boleh. Tu. Boleh kita nak sembahyang dua. Dah. Nak sembahyang apa ni? Nak sembahyang dua gak. Malam tak nak sembahyang empat lalu pun tak apa, tapi hak malam kat ni ada hadis lain pula kan, solatul lail masna-masna, sembahyang malam dua-dua Nabi kata, maknanya kena buat dua-dua. Lepas tu kalau sembahyang hak siang hari empat rakaat sat ni tak ada tahiyat kali. Tak lagi, tak ada tahiyat. Tahiyat pertama tak ada. Mana rakaat kedua tak ada tahiyat pun kalilah. Neh. Kerana apa dia tak ada sebut. Dia suruh baca ni saja. Sebab tu tahiyat tak ada. Ada tahiyat akhir sahaja. Nah. Itu cara semaya. Sebab tu ada setengah-setengah demo tu. Demo tu hadis. Semaya tak ada biasanya. Sebab tu dihukumkan do'eh. Fok-fok lah ni. Dia menghukumkan do'eh selalu dah. Tak ada. Karena pelik. Bang. Kalau nak kata pelik. Semaya khusus pelik. Dua kiam. Nah. Tak semestinya. Karena Nabi dah sebutkan semaya. Dan semaya witir ke. Semaya witir ni ada. Boleh semaya. Siapa sebelah rakaat lalu. 7 rakaat selalu, 5 rakaat lalu tak ada berhenti perkara, tak ada tahiyat. Nah. Dan hak ni pun sama. Itulah lebih kurang. Dan ada satu riwayat Abdullah bin Mubarak bahawa semuanya tasbih tadi tu hak tadi kita riwayat Abdullah bin Abbas tak lagi. Jadi kita baca tasbih tu lepas baca surah Fatihah 15. Lepas kita tambah tekah nak istirahah, nak naik daripada sujud, nak naik diri tu tambah situ 10. Dah hak ni dipilih oleh Sayyid Alawi, Syekh Ali Jumaah dan lain-lain lah, ada ulama. Tapi kalau Abdullah bin Mubarak, riwayat Abdullah bin Mubarak, baca 15 sebelum daripada baca surah, sebelum baca Fatihah ada surah. Lepas tu baca 10 lepas dah tu. Jadi tempat istirahat tak ada. Dah. Itu saja. Nak buat hak mana boleh berlaku. Karena itu ya orang panggil tasbih tu sunat hayah. Sunat hayah. Bahkan kafiat adalah lain, ada banyak lagi. Dah. Kalau Syekh Ahmad apa Muhammad Hassan hak sahu di Mesir tu dah sebut berapa kafiat. Oleh itu kita tak ada masalah kat situ. Alhamdulillah, insya-Allah 0732214592. Nah, dia kata ada gapo nak konsi sama. Ada yang mau tanya sesak lagi tentang masalah ni masuk ni, iaitu orang tino boleh ke tak ziarah kubur. Ya. Deh, ni pun banyak kau salah nak tanya deh. Jadi masalah orang Tino, adakah orang Tino boleh ziarah kubur atau tidak? Hak ni pertama sekali kita kena ingatlah bahawa hadis Buraidah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, iaitu Nabi kata nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna fi zar fi ziyaratiha tadhkirah. Riwayat iaitu apa ni, riwayat Imam Muslim deh, rawahu Muslim umum deh. Nabi kata aku lagi ziarah kubur, maka nak ziarah, maka itu tu nunjuk di atas umum dah. Dan ada hadis bahawa Siti Aisyah radhiyallahu anha nah, ada waruya anna Aisyah aqbalat dhat yawmin min al maqabir. Ada satu hari Siti Aisyah saat itu kelik pada kubur. Faqala laha Abdullah bin Ubay bin Abi Mulaikah. Lepas tu, jumpa dengan Abdullah bin Abi Mulaikah. Qala, Abdullah kata, min aina akbalti ya ummal mu'minin. Mari mana hai ummal mu'minin? Qalat, Siti Aisyah kata, min qabri akhi Abdul Rahman. Aku mari ziarah kubur, na abbaku Abdul Rahman. Faqala laha, maka Abdullah bin Abi Mulaikah kata, alaysa kana naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah Nabi tak larang dulu kah an ziyaratil kubur? Qalat na'am. Siti Aisyah kata ya. Nah, kana naha an ziyaratil kubur thumma amara bi ziyaratiha. Kama dia disuruh ziarah pula. Dan sini ayat selakinya dalil kata orang tino boleh ziarah, iaitu disunatkan juga riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi lalu bimra'atin tabki 'inda qabrin. Nabi lalu dihisi seorang tina tiak di kubur. Faqala taqillah.
Nabi kata takut kalau Allah wasbiri, hendaklah sabar. Qalat, orang tino tua tu kata, ilaika anni, jauh eh? Tak usah cara aku eh? Fa innaka lam tusab bi musibati, sesungguhnya engkau tak ada kena buat uji sepanjang aku. Dah. Pada ketika tu saat itu walam ta'rifu, sedang dia tak kenal Nabi. Faqila laha innahu nabi, lepas ratu tu orang meroyak dia kata, "Hei, mu tak kenal ke tu Nabi tu?" Bila tahu tu Nabi, fa'atat baban nabi, maka dia pergi di pintu Nabi, di rumah Nabi, falam tajid indahu bawabin, maka tak ada orang nak tunggu pintu gapo ke. Faqalat, boleh jumpa dengan Nabi. Dia berkata, "Lam a'rifka, ma'ahlah, aku tak kenal kau ya Rasulullah." Faqala, Nabi kata, "Innaha innama sabru 'inda salmatil ula." Sesungguhnya sabar tu ketika kena pada mula-mula tu, kacarat dia apa Allah telah tu. Nah. Inilah nak ayat atau ketina ziarah boleh. Cuma gak kena ada adab lah. Jangan ada ikhtilat, jangan ada capu masuk itu ini orang yang atau ketina. Sebab tu kalau boleh gak kita buat supaya tu email sat ni tak kira. Cuba kita buat molek. Maknanya ha, ayat atas dulu weh. Nah. Pukul ni siapa pukul ni orang atas masuk. Pohok sebelah pukul laptop pula misal. Kubur hak ni tu, dia kata tina pula. Ha, itu caranya. Tengok kita pergi Mekah ke? Madinah. Orang tina, ha, dia bagi pukul ni orang tina. Ha, pihak ni orang yatah. Dia kubur maklum pula. Lah tu juga. Ha, tu. Ada. Tapi orang tina tak boleh masuk maklum dah. Tak boleh masuk duduk luar. Tapi ziarah kubur juga ke panggil. Duduk di pintu tu. Eh, ha, itulah saja. Oleh itu, fok-fok kita pakat buat. Ingatlah. Tapi nak kata masuk lagi kubur boleh tak boleh? Kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah itulah saja kalau ada soalan semua silakan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah itu penjelasan. Ya kalau nak kongsi sama boleh 0732214592 dia ke. 0732214592. Ya. Duit nego siapa boleh sampai? Kita kira nak bila Ramadan lah. Ya, ya, jadi siapa sampai tu awal sampai ke tunggu sampai ke akhir sampai? Masa siapa hu saat itu awal sampai ke akhir sampai? Sapa awak ke? Sapa awak ke? Okey. Ha, oh, dah seminggu dah. Dah. Jadi alhamdulillah pertama kali tahniah dah untuk kena keluarkan zakat. Adakah boleh kita tangguh zakat? Kita tangguh zakat saat itu iaitu ada dua perkara saja. Pertamanya iaitu kerana ada orang yang lebih berhak. Dah. Lebih berhak. Yang keduanya kita boleh tangguh siapa hujung boleh. Nah. Pastu kita tangguh bulan Ramadan boleh tak? Karena kita ada seminggu dah boleh. Karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda ke afdalus sadaq apa ni ayu sadaqati afdal qala sadaqatun fi ramadan. Jadi kita nak mai afdal bulan Ramadan ada seminggu dah, tapi kalau kita duduk di awal bulan tak leh. Kita siapa awal bulan ya boleh tangguh siapa hujung bulan. Malaikat kerana ada hajat saki. Ada hajat tu contohnya ada zawil qurba. Ada sebut kita Mekah, ada zawil qurba hak ahwaj, hak lebih berhajat. Contohnya tak kelik mari lagi. Dan kita rasalah bulan Ramadan ni ada orang hajat-hajat tu, ya timbul boleh tu. Dah, jadi banyaklah orang yang minta apa, kita boleh tahu dah lah. Dah, maka kita pun, kerana ada hajat, orang-orang berhajat saat ni tu banyak. Dah, lepas tu pula, yang kedua kita ambil fadilat Ramadan. Dah, insyaAllah tak apalah. Dah, tapi jangan lebih dah sebulan bang. Lebih dah sebulan, ada sebut ulama yang lebih dah sebulan. Itulah, diberikan peluang untuk kita keluarkan zakat. Wallah. Ada seminggu. Tapi kalau awal Syakbet tak boleh. Kena sup sampai hujung Syakbet saja. 0732214592 dekat.
Supah. Oh. Nak nyumpah kepada mak pak dia. Mampu hangat-hangat mak pak pun ni luar gitu. Lepas tu dok dia saya di mau kerja. Maya ibadat dia saya di mau kerja masa dan nak soleh kerja. Deh, okay yang tu hasbuk wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jangan kata uff tak laki. Patu ki supah suruh mampuh ni kau tak nak keceklah. Wala tanharhuma, jangan jekah. Wa qul lahumā qawlan karīma minal kabair, daripada dosa besar. Dan orang jenis supah mok pok hak ni tu, nah, orang ni Tuhan akan denda di atas dunia dan dia akan tidak mati. Ya, ke bima takut mati suul khatimah. Mati la jahat. Dah, iaitu mati tak molek. Itu benar-benar yang berlaku pada orang neraka, pada ibu bapa. Dan dia buat amal semaya ke apa Tuhan terima ke tak? Kalau dia tak taubah, maka dia berdosa besar. Tak terima amal ibadat dia. Nah, terima kerana pula dia buat dosa besar. Nah, tu hasbuk fala taqul lahumā uffun wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Tu hasbuk sekali dengan Tuhan. Iwa apa ni wa qadā rabbuka alla ta'budū illā iyyah. Tu hayat jangan sembah malaikat Tuhan. Lepas tu wabil walidayni ihsana, dan dengan dua iwa apa nak buat baik. Lepas tu kita ni uquq. Dah buat jahat dua apa. Maka pada ketika tu gak dosa besar. Nah. Tu sebab tu jangan sekali-kali lah ayat hak Tuhan suha baik wapok betalu-talu. Wasainal insana biwalidayhi husna. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Falil walidaini wal aqrabin. Banyak. Banyaklah ayat-ayat suha baik wapok. Maka orang hak raka wapak tak berkat lah hidup. Tak berkat. Nah, kalau kaya pun, tak kaya tak banyak hari sehari. Kacau pula. Tak ada barakah lah hidup. Sebab tu kena jaga wapak. Dan sebaliknya, kalaulah kita belah wapak, jaga wapak, nanti rezeki melimpah selepas pada tu. Dia boleh suap mulut, suap nasi wapak suap lah. Dia boleh ui air ke dia, klik mari jauh-jauh saat ni tu, boleh buah air segelah. Allah wapak, ui lah. Dan kalau boleh kucuk tangan dia, kucuklah. Kalau boleh kucuk pipi dia, kelip mari jauh-jauh, siunglah. Siunglah pok-pok kita, mok kita. Biarkan kita tunjuk waqfid janaha dzul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kenapa saiki makna waqfid lahumah? Makna kita mari cupok pak ayah tu kita kucuk. Dah pegang tangan dia, kau bagi nak tinggi dah tu. Mari peluk dia ke apa semua. Hei, peluk dah tak dipeluk pula. Bini kita dah peluk nak malas. Lepas tu pok kita mak kita tak boleh peluk ke apa? Dah. Habis ni duduk peluk dah hari. Lepas tu, tidur sekali lah, berdakat lah. Lepas tu, mak pak kita tak boleh peluk. Ah, itulah. Wallahu a'lam. Jagalah anak tu tak. Tak patut tu. Tak patut. Dia kata, oh, tak boleh. Mana jumpa dah sana. Allah, berat-berat benar. Kita bangun pahaya dah tu tak? Pahaya dah supah dah. Astagfirullahaladzim. Ya punca sahaja, kita tak ngaji lah semua. Tak ngaji tu bukan tak ngaji habis dia terlibat. Tak, tak dengar langsung. Tak dengar. Okay. Tak dengar agama. Radio itu saya dengar mula. Okay. Allah Akbar. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, Zulhijjah. Bulan Zulhijjah lah. Zulhijjah. Haji ni. Lepas tu wibasa ni dah. Kita nak bila ada bulan basa lah. Zulhijjah lepas basa. Lepas basa. Syaban, Syaban. Ah tu Zul Jumadil Akhir. Ya. Yeah.
apa nanti nak ayat apa? Apa? Dah. Nah, jadi masalah keluarkan zakat hak ni tu adakah kita boleh wi qabla al-haul ke bagi? Sebelum siapa setahun? Jawabnya boleh. Dah. Nah, kita wi sebelum siapa masa saat ni tu boleh. Cuma kalau zakat menego nak kena kira pula bila siapa tu. Dengan duit hak kita wi takut tak cukup lagi. Kalau tak cukup hak ni tu contohnya kita keluar 7,000 misalnya. Duit kita kita hang dah 1 juta. Kali dengan bagai, makna kita kena keluar 25,000. Jadi, kena ada lagi 15,000, baru keluar 10. Nah, dan sepuluh kalau duit sipai tak apa. Duit sipai ni, ya tak mati, ya tak itu. Misalnya ada 200,000, 5,000. Kita pun keluarlah sebelum daripada haul. Karena ada hajat, karena ada orang yang asyadul hajah, ada orang yang sangat perlu. Maka kita wui duit zakat kita ni. Dah 7 tahun, tak kena wui lah siapa ni. Itu kerana kita wui dah. Orang panggil kita wi qabla al-haul, keluar qabla al-haul. Ini dibolehkan. Ha, itulah saja. Wallahu a'lam. 我说了，不用了。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 不用了
hok basah. Lepoh tama hok basah asib. Dah itu mik lepoh hok basah. Maknanya kita mik kayu hok basah. Atau kita mik pohon kayu pocok dah pasti dia hidup tak apa. Nah, Nabi kata la'alla yukhaffaf anhuma nah malam jadi basah selama tak ada kering. Maknanya nah kalau kita tanam itu tak apa. Adapun mik bunga saat ini itu tak ada warid, mik bunga cocok bunga saja. Nah, ada warid saat ini itu iaitu lepoh ke, lepas tu pula batal ke, ikut basah-basah tu lah pocok. Bunganya dah kecuk, dah setelah kecuk lebih. Oleh tu cari, tak ada gapo tapi dia panggil kita ambil benda-benda yang hidup. Kalau boleh tanya, pada dia panggil, faham gapo tak lagi dia mau tanya daun kuning-kuning apa semua tu. Faham bunga juga. Faham tanya tu tak apa. Dia sudah hidup. Dah kita pocok pakai kayu sudah hidup. Tidak hidup. Tidak tasbih. Diringankan azab daripada ahli kubur insya-Allah. Sajalah wallahu a'lam. Jadi kita ambil dah bunga tu lah. Ambil dah bunga. Dah bunga dah ada. Dah tak dicatat. Ah. Cocok asal. Jadi banyak ke tok batu saja. Bila pergi sana itu bawa ya. Karena sunnah tu kan. Dah pergi pocok situ tu. Pocok hak jenis hidup tu. Pak kayu dah dalam rokok kubur belana nama tanah dah. Ha tu. Lepas tu kita ni duduk gin negah. Negah pula. Sebab tu dah setengah tu tak leh tu. Ha gin negah. Bila negah ni weh habis. Weh habis tak ada tasbih lah. Teh. Ha tu patu sah lagi sakit cara nak pergi ziarah kubur nak ingat sah lagi je. Iaitu jangan jalan letak perut kubur tu. Kena ke jalan ikut celah-celah. Teh. Hak ni pun khilaf ulama. Tersengah tahara ke tersengah makruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda la'an amshiya bahwa aku berjalan nah ala jubrah di atas bara api au saifin atau pedang ahabbu ilayya lebih baik daripada kepada aku min an amshiya ala qabri muslim di atas kubur orang Islam. Jadi kita ni nak tak boleh jalan di atas kubur tu kena duduk kena ikut celah-celah ya tapi ya kubur kadang-kadang kubur yang main dulu tu ya selawat babak habis tak tahu tempat berjalan nak berjalan tak boleh deh. Ah itulah saja. Wallahu a'lam. Alhamdulillah insyaallah 0732 215 2. Ya. Dua zakat rabu online.
kita on gila ha. Zakat duit lah, zakat duit ada. Ha. Ya. Kita kena ingat pertama sekali kita nak wis zakat nak wis pada asnaf. Jadi orang hak kita nak wis saat ni tu ya tak apa kita gi kiring, tak apa. Dah kita gi kiring tak apa pun atas ke zakat demo ni. Ya boleh ke panggil. Nah, maka kita nak own duit masuk kepada orang. Ha, boleh tapi dengan syarat kena orang saat ni tu asnaf. Daripada lapar itulah. Contohnya, orang saat ini itu fukara, atau masakin, atau amilin, ammeh, atau muallafah, atau fi sabilillah, atau bni sabil. Nah, kita own itu boleh. Nah, karena apa? Karena kita giwi tahakkuk, makna kita wik dia, ikhraj saat ini. Cuma kena niat ketika kita own saat ini. Bila kita nak own, kena niat ketika tu aku jadikan duitku ni, 500 atau 1000 zakat yang wujud tahku. Maka kita pun yin-yan pun, nah, maka masuk dalam dia dah. Itu pun kobak dia tak pergi klien dah duit tu. Tak ada masalah. Wallahu a'lam. Ya ya. 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 Ah, iaitu ziarah orang ziarah kubur ni umum boleh. Neh. Boleh ziarah kerana Nabi sebut nahaitu an ziyaratil kubur fazuruha fa inna fiha tazkirah. Fi ziyaratiha tazkirah. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha agi ziarah kubur Abdul Rahman, neh. Abah dia. Lepas tu pula, apa lagi ni, ada seorang perempuan saat ni tu duduk teriak di kubur. Lepas tu Nabi lalu, tak. Nabi kata, ittaqillah hasbiri. Tak, ia tak kena apa semua tu. Ia kata, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Mungkin tak ada kena sepuluh dengan aku. Lepas tu kita tanya Nabi, Nabi tak ada lagi apa ya di kubur ni. Maknanya, boleh orang tina pergi kubur. Tapi kena jaga takut ikhtilat capur apa semua. Ada apa kita pergi ke mahram kita? Abai kita, adik kita, pak nak kita, adik balik. Tak ada masalah ke apa. Karena mereka tidak dikirakan ikhtilaf. Dan hal tak boleh itu, ikhtilaf itu capur ponak. Pakak hidup lah penuh. Tidak jatuh lah penuh. Hidup bucu tu bucu ni. Nah, itu yang tak bolehnya. Wallahu'alam. Ya, insyaAllah. Ya ya. Jadi di antara perkara yang batal saat ini itu kalau bak emani itu istimna. Istimna ini merancang. Eh. Nah, yaitu mengeluarkan emani dengan tangi atau buat gonyoh ke mana pun ikutlah hasab keluarkan emani, maka itu batal. Kalau tak buat mimpi pesan saja semua, maka tidak batal. Tu pun kalaulah di siang hari. Tapi kalau lah ngiga malek atau buah lek malek, mengeluarkan mani dengan sendiri tapi lek malek, maka tidak batal puasa di siang hari. Tapi gitok mani dah tak semaya saat ini. Bila tak semaya saat ini, itu berdosa besar. Mantara kasalah amdan faqad kafar. Siapa tinggal semaya sengaja, maka dosa besar. Sebab tu tak semaya itu teruk tu.
Lepas tu gimana pula di siang hari itu, sebab tinggal semayang nak semayang tak boleh. Nah, semayang mani lepas dah tu, tu makroh. Tapi gimana di siang hari siapa kata semayang itu berat. Nah, deh. Oleh itu bapak kita kena taubah ila Allah, kena taubat Tuhan deh. Tapi tinggal semaya. Tinggal semaya tak ada ya. Are dosa sama ha. Lagi nanti kata puasa dapat lapar dah hangur. Ah, iyalah. Gitu. Iyalah. Ha. Puasa ini laisa lahu min siyam yarju'u ala tash. Ya. Karena nak puasa kita dapat kepada. Taubat ila Allah, taubat Tuhan. Puasa tak ada jejak gapo lah. Hmm. Ini ada soal lesa selama bangun sih raja payhat, tapi tidak pay lera, kau tidak awangun, kuen gun nan, yuti tu seh, prok raw tang jai wa jah pay teh, tit covid neh, yak sab wa gun nan tang jai sekat mai. Dah kalau kita tak ada bayar, kita bayar week dia sak neng, pastu pula, ia tak ada guna pos karo tu kau neng gak, dah, dan dia hatak le, maka pada tika tu dikira ke supaya ngan duit taruh. Dah maka duit taruh saat ini kena wajib keluarkan zakat. Nah, tapi kalau dia bayar kau tekek, bayar kau pos semua dah ni, dia panggil tak ada tupa dah. Tapi kalau saya tu bayar habis dah ujak. Kalau saya tu bayar habis, 2 tahun dah bayar. Bayar habis dah. Bayar ke syarikat kos ya. Ya, bayar. Kalau bayar tu tu ya. Waktu memelah tak. Dia bayar dah, ya habis dah bang. Longtun gitu dah. Ya. Sunnah Isra' saat ini itu, yaitu apabila lepas pada habis waktu subuh 15 minit. Lepas pada habis waktu subuh 15 minit, lepas dah tu pula 20 minit masuk waktu duha bagi. Ya, dari suruh maknanya kunai 15 masuk. Kunai 15 masuk. Kalau orang biasa pergi Mekah hewa. 15 minit selepas ada habis waktu tu. Masuk waktu isyrak. Dah, waktu lepas dah tu duha pula lah. Dah duha sampai gelincir matahari. Dan ada khilaf ulama. Ada setengah kata, syuruk tu isyrak dengan duha hak tu lo. Kalau hak tu lo, maya duha lalu, tak apa. Dan niat duha lalu. Boleh nak maya dua, boleh. Ar-rajah. Hak lebih rajahnya, isyrak dengan duha suku-suku. Sebab sakup bawa ngamai badak. Dah. Jadi, kita tengok takwin. Kalau takwin yang tulis syuruk waktu naik matahari. Naik matahari. Lepas naik matahari mulai naik tu masuk. Masuk isyrak. Ha, itu saja. Ya. Kalau kita nak bayar dua, kita nak bayar sama, bayar duha sama tak ada kapal juga, boleh tak masalah. Hak ugi tak semaya. Ya. Ini ada soal Ustaz lagi, salam abu, ngerti rau kip. Kompi ti leo rau cai zakat leo. Tapi ni nan yang kong dem, mai au pai cai arai, nak keluar zakat dah. Dah zakat ni, kita panggil, setiap tahun kita kena keluar. Dah. Apabila siapa ni, sok siapa hau, kita wid dah tak lalu. Keluarkan dah. Maka tahun ini cukup sahur pula. Kena keluar. Cukup 40 tahun. Deh. Tapi dia kurang siapa tak apa ni. Sok apa lah. Tapi kalau jadi hutang, duit kita duduk demo kan. 40 tahun tak lagi. Jadi zakat habis. Dia tak bayar cukup 40 tahun. Dia zakat habis. Deh. Karena dia duduk wipung situ. Jadi sekaligus. Ada pun kita duduk taruh ni tu. Dia akan kau kurang. Siap tahun. Siap tahun. Kalau 100, 200 ribu. 5 ribu setahun. Lepas tu harapnya kurang. Sekarang satu. Tinggal satu apa tu. Kau kue sikit lah. Nah, itulah. Kena keluar wajib keluarkan zakat setiap tahun. Setiap tahun hingga siapa tak sapa nisak tu. Siapa masuk. Tak sapa nisak tak kena keluar. Jadi kalau 200 ribu. Nah 200 ribu zakat 5 ribu. 5 ribu. Lepas lagi. Hari tahun ni duit ada. 195. Mana itu? Kau turun. Daripada 5 ribu turun lebih 4 ribu lebih. Itu. Hingga siapa duit bila tu di nisak emas tu. 147. Tu bawah tu. Habis. Ya. Yeah. Insya-Allah dekat kau tanya soal tu dan di Facebook hanya assalamualaikum Ustaz Doktor. Rami tong 7 bahan tapi mai koi dai sai tong ong zakat ni. Ya dah. Cukup tak zakat. Tak akak hak ni tu wajib keluar zakat jadi masih pay.
Deh, bila masih pen itu cukup sapa dah sebab nisabnya 5 kuk ne saja. Deh, atau 5.6 deh. Kalau saya 5.5 ya, jadi mudah. Tapi 5.6 lah 85 gram. Jadi bila sapa nisab wajib kena keluar zakat walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang sipen mah apa tak keluar zakat, maka ceritakanlah dengan azab yang amat pedih. Sebab tu kita kena keluarkan zakat. Wallahu a'lam. Pakar apa? Ha, pakar puluh kot apa? Jadi, pakar. InsyaAllah tadi terakhir. Kakak 0732-214592. Tadi terakhir kita untuk terima kakak yang mana pasti sama. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah, lefok-fok kita ni nyangilah, awak mudah-mudah tinggal pasal ni lah. Nah, awak panggil sunnatul mahjurah. Sunnah orang banyak tinggal. Dah ke kapung, ke kapung semua pakai pasal ni. Ada lagi masa kita 25 hari lagi. 24 hari lagi ada. Nah, maka jagalah pasal ni. Nah, dan ada ulama sebut di antara Tuhan terima puasa dia bulan Ramadan ialah dia dapat ikut dengan puasa ni. Dia dapat hubung pula dengan puasa ni, itu di antara menunjuk atau kabulnya amal ibadat puasa dia. Dan yang keduanya iaitu gayanya ni, dah kita makan maya tasbih. Dah itulah saja malam kat pagi ikutlah ziarah kubur, hubung silaturahim. Banyak sajalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.